balik dulu ya. Gara-gara menerobos pintu palang merah perlintasan rel kereta api, seorang perempuan berusia muda tewas tertabrak kereta api. Di perlintasan kereta api di depan Heaven, Karawang, Jawa Barat, kondisi tubuh korban mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala yang hancur akibat dihantaman kereta api. Kejadian itu sontak menjadi pusat perhatian warga sekitar. Kecelakaan yang terjadi diduga akibat korban menyerobot palang pintu saat jalur kereta api belum aman. Karena pada saat itu ada dua kereta api yang melintas secara bersamaan di jalur yang berbeda. Padahal palang-palang pintu belum dibuka, namun korban nekat menerobos dan melintasi rel kereta tak ayal, tabrakan pun tak bisa dihindarkan. Sunyoto Kapolsek Karawang Kota mengatakan, korban bernama Fitri usia diperkirakan 30 tahun. Korban diketahui sehari-hari bekerja sebagai rekanan dari Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Saat itu korban dari kantor Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang hendak fotokopi berkas-berkas surat administrasi pekerjaannya. Namun karena diduga lengah, korban tertabrak akibat menerobos jalur kereta api, kendati palang pintu masih tertutup. Palang pintu yang sudah ditutup ya. Terobos palang pintu yang sudah ditutup ya? Ya, palang pintu. Terobos ya. Dari mana mau ke mana dia, Den? Dari arah sana, dari arah mana kan? Dari arah Jalan Mangga ke sini. Jadi kondisinya sudah ditutup tapi dia. Kalau identitas korban sendiri kan? Sementara masih dicari ya ini. Yang bersangkutan tidak bawa identitas, hanya menggunakan plat nomor Pemda Pak ya? Merah ya, tapi tidak motor. Pintu perlintasan rel kereta api di depan Heaven ini memang sering terjadi kecelakaan dan menelan korban jiwa. Karena pintu rel kereta api tersebut hanya separuh di bagian kiri saja yang ditutup, sehingga mudah dilewati, terutama pengguna sepeda motor yang sering menyerobot dari jalur kanan. Menurut Suyoto Kapolsek Karawang Kota, korban merupakan janda yang memiliki dua anak, warga Pekanbaru. Dan di Karawang korban hanya mengontrak tak jauh dari kantor Dinas Bina Marga Karawang. Jasad korban oleh polisi akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk diotopsi. Dari Karawang, Fahmi Rukmana, TV Berita.com.